أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Furqan Baina Awliya Rahman wa Awliya Syaitan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang sebagian hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemah yang digunakan oleh sebagian orang untuk menjelaskan tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Namun semua hadis-hadis tersebut tidaklah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yaitu bahwasanya disebutkan dalam suatu riwayat Imam Ahmad bahwasanya ada 40 wali Allah yang ada di negeri Syam. Namun hadis ini dhaif atau hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah. Kemudian Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu mengatakan wa kadzalika ma yarwihi ba'dhum 'anin Nabi sallallahu annahu ansada munshidun. Demikian pula ada satu riwayat yang juga tidak sahih dari Nabi SAW, bahwasanya ada seseorang menyandungkan dua bait syair yang dikatakan di sana qad lasat hayatul hawa kabidi fala tatibun laha wala rati illa al habibul ladzi syughittu bihi fa indahu ruqyati wa taryaqi. Yang artinya sungguh ular kecintaan itu telah menyengat hatiku dan tidak ada dokter bagi penyakit tersebut ataupun yang merukianya illal habib, kecuali orang yang dicintai yang aku rindu kepadanya, maka di sisinya lah terdapat rukyati, terdapat kesembuhan atau pengobatanku. Kemudian disebutkan pula wa anna Nabi SAW tawajada hatta saqatat al-burdatu an mankibai. Bahkan ketika disenandungkan dua bait syair tersebut, Nabi SAW berduka, bersedih sampai-sampai selendang beliau jatuh dari kedua pundak beliau. Fa innahu kadzibun bittifaqi al-ilmi bil hadis. Hadis ini disepakati oleh para ulama hadis tentang kedustaannya. Dan alangkah banyaknya hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang dusta yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang berkaitan dengan masalah wali-wali, khususnya yang berkaitan dengan keyakinan sebagian kelompok sesat yaitu kelompok tasawuf yang banyak mengkeramatkan wali-wali tersebut. Wa azabu minhu ma yarwihi ba'dhum annahu mazzaqa sawbahu. Dan lebih parah daripada riwayat tadi, lebih parah, lebih berdusta daripada riwayat tadi, bahwasanya Nabi SAW ketika mendengarkan bait syair tersebut, beliau merobek pakaian beliau. Wa anna Jibril akhadha qit'atan minhu. Dan Jibril mengambil daripada potongan pakaian Nabi SAW, fa'allaqaha 'alal 'arsy. Kemudian diikatkan atau digantungkan di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk pengkultusan yang berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahadza wa amsaluhu mimma ya'rifu al-ilmi wal ma'rifah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu min azharil ahadits kadiban alaihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis semisal ini tentang pengkultusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang pengkultusan kepada wali-wali, ini
disepakati oleh para ulama ahli hadis yang tahu betul tentang sunnahnya Rasul SAW, bahwasannya ini adalah hadis-hadis yang sangat jelas kedustaannya kepada Nabi SAW. Padahal Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, barang siapa yang berdusta atas namaku maka siapkanlah tempat duduknya di dalam api neraka. Makanya seorang muslim, seorang penuntut agama wajib berhati-hati dalam yang meriwayatkan suatu hadis kecuali kalau sudah yakin hadis tersebut disahihkan para ulama ahli hadis. Wa kadzalika ma yarunahu an Umar radhiyallahu anhu annahu qala kana an-nabi sallallahu wa Abu Bakr yatahajjasani. Demikian pula apa yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, bahwasanya beliau berkata Nabi sallallahu pernah berbincang-bincang dengan Abu Bakar As-Siddiq, wa kuntu bainahuma kazanji, dan aku bersama dua orang tersebut kazanji, seperti azanji yang saya lihat dalam kamus, azanji artinya seperti orang Afrika. Wa huwa kadzibun maudhu, hadis ini juga hadis yang maudhu bi ittifaqi al-ilmi bil hadis, sesuai dengan kesepakatan ulama al-hadis. Sekali lagi, ribuan hadis-hadis yang palsu, ribuan hadis-hadis yang lemah dan yang seterusnya yang tidak sah, yang tidak sahih dari Nabi SAW yang telah menyebar di tengah kaum al-muslimin. Bahkan diajarkan di sekolah-sekolah. Contohnya yang sangat masyhur, Thalabul Ilmi, Utlubul Ilma walau bisin, belajarlah ilmu meskipun karena negeri Cina. Demikian hadis yang mengatakan, ana madinatul ilmi wa ali babuhu. Aku adalah, kata Rasulullah SAW, aku adalah kotanya ilmu dan Ali bin Abi Thalib adalah pintunya ilmu. Ini juga hadis yang palsu, hadis yang lemah. Demikian pula istilah ummati rahmat, perselisihan umat pada rahmat, hadislah asalahu, tidak ada asalnya. Maka sekali lagi, terutama bagi al-khatib untuk sangat berhati-hati dalam meriwayatkan sebuah hadis, kalau dia tidak tahu hadis itu sahih atau tidak, merujuk kepada para ulama. Terlebih lagi para ulama telah bersemangat, bersungguh-sungguh dalam menjelaskan kepada umat mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang bisa dikatakan hujjah atau tidak. Telah banyak buku-buku yang dikarang tentang masalah ini, tinggal kita merujuk kepada para ulama tersebut. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli zikri, di antaranya ulama hadis, yang berkaitan dengan kesahihan suatu hadis atau ketidaksahihannya, agar kita tidak terkena ancaman dari Rasulullah SAW, yaitu ancaman masuk ke dalam api neraka dikarenakan berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal maqsud huna annahu fi man yutiru bi risalatihi al-amati fi dhahir wa man ya'taqid fil batin ma yunafil dhalik fa yakunu munafiqan wa huwa yad'i fi nafsihi wa amsalihi annahum awliya Allah ma kufrihim bi fil batin bima ja'a bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bukan di sini bahwasannya sebagian manusia mereka meyakini apa yang disyariatkan oleh Nabi SAW secara zahirnya. Secara zahir mereka melakukan sebagaimana dilakukan oleh kaum muslimin. Namun secara batin mereka mengingkarinya. Mereka mengatakan bahwasannya mereka juga memiliki syariat batin. Zahirnya sebagaimana Nabi Muhammad SAW, namun batinnya lain daripada yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Maka orang seperti ini, meskipun ada yang mengatakan dia sebagai wali atau dirinya mengaku sebagai wali Allah, padahal hatinya, batinnya itu kufur kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, maka dialah orang yang disebut sebagai al-munafiq, yaitu munafiq yang keluar daripada Islam, menyembunyikan keimanan atau menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Sebagian mereka mengatakan itu diantara ciri wali Allah Subhanahu wa taala, padahal itu adalah orang munafik yang merupakan musuh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan kaum mukminin. Imma inadan wa imma jahla. Dia mengkufuri, mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan inad, terkadang dengan penentangan. Jelas-jelas dia tahu itu dari Rasulullah SAW, namun dia tentang karena dia mungkin memiliki keyakinan bahwasanya dia lebih tinggi kedudukannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sudah kita sebutkan, di antara manusia ada yang meyakini bahwasanya tingkatan wali itu lebih tinggi daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan maqamun nubuwati fi barzakhin, huwa qarratuli wa junan nabi wa junal wali.
ya, bahwasanya kedudukan kenabian itu lebih atas atau lebih tinggi sedikit dari Rasul, namun dia masih di bawah para wali. Jadi tingkatannya wali dulu, kemudian nabi, kemudian rasul, kata mereka. Ada manusia-manusia yang meyakini seperti itu dan mereka ya mendakwakan dirinya sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ingin menjelaskan tentang ya salah kaprahnya manusia dalam memahami siapa wali Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus membantah pemahaman mereka yang salah, yang sesat tersebut. Kama anna katsiran minan nasara wal yahud ya'taqiduna annahum awliya Allah. Sebagaimana yang sudah pernah dijelaskan dahulu, bahwasanya kebanyakan dari orang-orang Nasara, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, mereka meyakini mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawatul yahudi wa nasara nahnu abna Allah wa ahibba'u. Orang-orang Yahudi, orang Nasara mengatakan kami adalah anak-anaknya Allah, kami adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mereka mengakui mereka wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, pengakuan hanya tinggal pengakuan, mereka pun dimasukkan dalam api neraka dan mereka divonis sebagai orang yang kufur yang keluar daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya'taqiduna annahum awliya Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mereka juga meyakini secara batin mereka bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mereka tahu Muhammad adalah yang hak. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kalau kita mengetahui tentang kebenaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana mereka mengetahui tentang anak-anak mereka sendiri, sangat dekat pengetahuan mereka tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka kufur, secara lahirnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lakin yaqulun innama arsala ila ghairi ahli kitab atau innama ursila ila ghairi ahli kitab. Namun sebagian mereka mengatakan bahwasanya betul Muhammad itu adalah nabi, namun nabi yang diutus bukan kepada mereka, bukan kepada Alkitab, namun diutus kepada orang-orang Arab saja. Mereka meskipun memiliki keyakinan seperti ini, mereka tetap dikatakan orang yang kufur. Maka demikian pula orang-orang yang mengaku sebagai muslim namun meyakini bahwasanya mereka memiliki syariat tersendiri, meskipun mereka masih meyakini Muhammad adalah utusan Allah. Memang benar Muhammad adalah Rasulullah, namun mereka juga punya wali yang membuat syariat selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah miripnya mereka dengan orang Yahudi, orang Nasara yang mereka juga meyakini kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa inna la yajib alaina ittiba'uhu. Mereka orang Yahudi, orang Nasara mengatakan Rasul betul adalah utusan Allah, Muhammad utusan Allah, namun beliau bukan diutus kepada ahli kitab. Maka tidak wajib kata mereka untuk kita mengikuti beliau. Li'anna ursila ilaina rasulan qablahu. Karena telah diutus kepada kita, kata Bani Israel, kata ahli kitab, orang rasul-rasul, sebelum beliau. Maka intinya kata mereka, ahli kitab, atau orang Yahudi Nasara mengatakan, rasul tidak diutus kepada kita, dia diutus kepada orang-orang Arab. Maka tetap mereka dikatakan sebagai orang-orang yang kufur kepada Rasul Muhammad SAW, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa haula'i kulluhum kuffarun ma annahum ya'taqiduna fi ta'ifatihim annahum awliya Allah. Mereka adalah orang-orang kafir meskipun mereka masih meyakini bahwa di antara mereka ada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dikatakan sebagai ahbar wa ruhban. Mereka meyakini bahwasanya mereka juga punya rujukan dalam syariat, yaitu para pendeta-pendeta mereka, para pastor-pastor mereka yang membuat syariat selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, ittakhadhu ahbaran wa ruhbanan arbaban min dunillah wal masiha ibn maryam. Mereka orang-orang Yahudi, mereka orang-orang Nasara menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, pastor-pastor mereka sebagai arbab, sebagai tuhan-tuhan selain Allah, sebagai pembuat syariat selain Allah Subhanahu wa taala, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, mensyariatkan apa yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikatakan kafir dikarenakan mereka masih meyakini adanya orang-orang yang membuat syariat selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah di sini bahwasanya innama awliya Allah alladzina wasafahum Allah taala bi wilayatihi bi qawlihi ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan ditekankan di sini sekali lagi bahwasanya wali Allah yaitu orang-orang yang tidak memiliki ketakutan atas mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, wali Allah bukan dengan pengakuan, namun wali Allah dengan pengamalan. Dengan pengamalan iman dan pengawalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, seorang muslim jangan tertipu dengan pengakuan, apapun bentuk pengakuan itu, apapun bentuk propagandanya. Seorang muslim melihat hakikatnya, melihat imannya dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah telah membantah berbagai macam bentuk pengakuan manusia-manusia yang kufur kepadanya. Ucapan mereka indah, ucapan mereka menarik, namun mereka semuanya menyelisihi Allah dan Rasulnya. Maka tetap Allah pun mencela dan mengancam mereka dengan ancaman yang sangat berat di dunia dan di akhirat. Wala budda fil iman min an yu'mina billah. Ya, tadi dikatakan ciri wali Allah adalah orang yang beriman. Apa maksud iman di sini? Yaitu an yu'mina billah, beriman kepada Allah. Apa maksud iman kepada Allah? Yaitu mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, Allah sang pencipta yang beri rezeki, yang dapat mendatangkan manfaat ataupun mudharat, Allah yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Kemudian Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang baik, yang mulia. Ini namanya iman kepada Allah. Wajib betul-betul menyerahkan semua ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak cukup iman hanya kepada Allah, iman kepada para malaikatnya. Di antara bentuk iman kepada malaikat yaitu mengimani wujudnya para malaikat, mengimani tentang nama-nama malaikat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengimani tentang sifat-sifat mereka yang juga disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, dan juga mengimani tentang tugas-tugas mereka. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada semua para rasulnya. Ini semua adalah kalam Allah, itu adalah hak sebelum terjadinya perubahan, sebelum terjadinya penyelewengan dari tangan-tangan manusia. Semuanya diyakini adalah kalam Allah, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membenarkan berita yang disampaikan dalam kitab Allah, terutama Al-Qur'an. Demikian pula melaksanakan syariat Al-Qur'an yang merupakan penghapus semua, penghukum, penguji semua syariat atau kitab-kitab Allah yang lainnya. Demikian pula beriman kepada rasul-rasulnya, yaitu meyakini mereka adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan wajib membenarkan berita yang disampaikan oleh mereka, terutama Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian mengamalkan syariat mereka, khususnya Nabi kita yang terakhir yaitu Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman kepada rukun-rukun iman yang enam, iman kepada hari akhir, yaitu iman kepada setiap kejadian yang terjadi setelah kematian, tentunya berdasarkan dalil. Demikian pula iman kepada iman al-qada wal-qadar, iman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Ini adalah orang-orang yang disebut wali Allah memiliki dasar al-iman dengan enam rukunnya tersebut. Barang siapa yang tidak mengimani salah satu dari rukun iman tersebut, maka jauh dia daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka adalah wali-wali setan, mereka adalah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'min bi kulli rasulin arsalahu Allah. Wajib bagi seorang wali Allah untuk mengimani semua rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan namanya atau yang tidak disebutkan namanya. Di antara bentuk iman kita kepada para rasul, yaitu kita mengimani semua rasul-rasul Allah yang telah Allah utus ke dalam ke muka bumi. Ada yang disebutkan namanya, ada yang dikisahkan kisahnya, ada yang tidak dikisahkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulan mubasyirin wa mundzirin. Rasul-rasul Allah tugasnya memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Ada yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala kisahnya, ada yang tidak. Maka secara global kita yakini semua yang diceritakan oleh Allah secara global atau terinci, wajib kita mengimannya. Dan wajib mengiman yang terakhir adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu kitabin anzalahu Allah. Demikian pula beriman dengan semua kitab yang Allah turunkan. Taurat, Injil, Zabur, kita yakini secara asal itu adalah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para anbiya, kepada para rasul-rasulnya. Namun ketika datangnya Al-Qur'an, maka kewajiban kita mengimani Al-Qur'an saja. Artinya mengimani syariatnya, karena tidak mungkin dirubah, tidak mungkin diselewengkan oleh manusia. Adapun yang sudah terlanjur, Taurat, Injil dan sebagainya, maka kewajiban kita mengimani secara global itu adalah kitab-kitab yang Allah pernah turunkan kepada para nabi mereka, dan sekarang sudah tidak berlaku lagi, yang berlaku hanyalah Al-Qur'anul Karim. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Asbab
wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, wa Yaqub dan anak cucu mereka, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi sebelum ejairah mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, dan kita tidak membedakan salah seorang di antara mereka. Artinya dalam masalah keimanan wajib beriman kepada semua para anbiya dan rasul tersebut. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berpasrah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayukhbirukumullah wa huwa samiul alim. Dan ayat, jika mereka beriman sebagaimana imannya kalian wahai orang beriman para sahabat, maka mereka akan mendapatkan petunjuk, dan jika mereka berpaling maka sesungguhnya mereka akan mendapatkan ayat perpecahan, maka cukuplah bagi mereka itu Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Al-Baqarah 136 sampai 137. Yang intinya di situ kewajiban seorang yang beriman, beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul-rasulnya. Wajib kita yakin secara global Allah memiliki rasul-rasul, Allah menurunkan kitab-kitabnya, yang wajib untuk kita yakini. Dan yang terakhir, yang wajib paling kita yakini, yang paling kita benarkan adalah Muhammad SAW dan kitabnya Al-Quranul Karim. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat ya akhir Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya rasul, beriman dengan apa yang diturunkan kepada beliau dari Rabb-nya, wal mu'minun, dan juga orang-orang yang beriman. Ya rasul, dan orang beriman beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul-rasulnya. Kullun amana billah, semuanya beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada rukun iman yang lainnya. Tidaklah kami membedakan antara seorang pun di antara para rasul-rasul tersebut. Ini dalam artian masalah keimanan. Sudah kita jelaskan, masalah keimanan tidak boleh kita membedakan. Wajib kita imani, kita adalah Nabi Allah. Kita yakini Musa adalah Nabi Allah. Ayat Ibrahim, Ismail, Ishak adalah Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib kita beriman kepada semuanya. Adapun masalah mana yang lebih utama, maka boleh kita membedakan. Yang paling utama, yang paling mulia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masalah keimanan tidak boleh kita membedakan. Adapun dalam masalah tingkatan keutamaan, maka boleh kita mengutamakan para rasul-rasul tersebut dari yang lainnya. Kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'ala alladziina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang artinya tidaklah Allah membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya, baginya apa yang dia lakukan dari pahala, dan atasnya dosa apa yang dia lakukan daripada perbuatan maksiat. Wahai Rabb kami, janganlah kami siksa, janganlah engkau siksa kami karena kami lupa atau kami keliru. Ya Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta 'ala alladziina min qablina, janganlah engkau bebani kami sebagaimana engkau membebani orang-orang sebelum kami, janganlah engkau membebani kami dengan apa-apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Ampunilah kami, maafkanlah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, fansurna 'alal qaumil kafirin, maka tolonglah kami dari orang-orang yang kafir. Intinya tadi, wali Allah adalah yang beriman dengan rukun-rukun iman yang 6 seperti yang telah disebutkan dalam hadis Jibril, yaitu antu mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa antu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Wa qala Allah fi awali surah, dan Allah telah berfirman dalam awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, demikianlah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu yang beriman kepada yang ghaib. Tiada yang ghaib, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada nama-nama dan sifat-sifatnya. Beriman kepada surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang ghaib semuanya diimani oleh orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa shalat wa yuqimuna shalat, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan melaksanakan atau membayarkan
infak dari hal-hal yang Allah rezekikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasul SAW, yaitu Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad SAW. Artinya beriman kepada semua yang diturunkan oleh Allah kepada para Rasul-Rasulnya. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka beriman, keyakinan tentang hari akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang berada di atas petunjuk, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dalam surah Al-Baqarah ini, Allah ingin menjelaskan kepada kita tentang ciri wali-wali Allah, yaitu yang betul-betul beriman kepada Allah, beriman dengan rukun-rukun iman yang lainnya, dan beriman kepada Rasul, diantaranya beriman kepada Rasul Muhammad SAW sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi yang wajib untuk diikuti. Barang siapa yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wala budda fil iman min an yu'mina bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin. Maka di antara bentuk iman yang wajib untuk diimani oleh seorang muslim, yaitu beriman bahwa Muhammad adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Imma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Nabi Muhammad itu salah seorang di antara ayah-ayah kalian, akan tapi beliau adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah beliau. La nabiyya ba'da. Tidak ada nabi setelah beliau. Barang siapa meyakini ada nabi sepeninggal Nabi Muhammad SAW, maka dia adalah orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia meyakini dirinya sebagai wali Allah. Wa anallaha arsalahu ila jami'i tsaqalain. Dan wajib untuk meyakini bahwa Nabi Muhammad itu diutus kepada semua makhluk Allah, kepada jin maupun kepada manusia. Ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Wa kullu man lam yu'min bima ja'a bihi falaysa bimu'minin. Kata beliau, barang siapa yang tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Muhammad SAW, maka dia bukan termasuk orang yang beriman. Fadlan an ayyakuna min awliya'illah muttaqin. Kalau sudah dikatakan sebagai orang yang beriman, bagaimana bisa dikatakan sebagai wali Allah? Bagaimana mungkin bisa dikatakan sebagai orang yang dekat dengan Allah, padahal dia tidak beriman kepada Rasul Muhammad SAW? Syarat seorang menjadi seorang muslim, yaitu beriman dengan Muhammad SAW, dengan apa yang dibawa oleh Rasul SAW. Rasul bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bi. Fa idza faru dzalik asammu minni dima'uhum wa amwaluhum wa hisabu 'ala Allah. Nabi bersabda dalam riwayat Muslim, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan beriman kepadaku dan beriman dengan apa yang aku bawa. Dan jika mereka melakukan hal tersebut, maka telah diharamkan darah dan harta mereka, dan perhitungannya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, artinya apa? Kalau mereka mau masih diharamkan darah mereka, artinya mereka masih muslim, diharamkan darah mereka kalau mereka memiliki syarat, yaitu bersyahadat la ilaha illallah, beriman dengan Rasul, dan beriman dengan apa yang dibawa Rasul. Namun sebaliknya, jika dia tidak beriman dengan apa yang dibawa Rasul, maka halal darahnya. Maka dia tidak dikatakan sebagai seorang muslim, apalagi dikatakan sebagai wali Allah. Tidak mungkin, itu mustahil. Wa man amana bi ba'dhi ma ja'a bihi wa kafara bi ba'dhin. Dan barang siapa yang beriman dengan sebagian yang dibawa oleh Rasul dan kufur kepada sebagian yang dibawa Rasul, fa huwa kafirun laysa bi mu'minin. Yang beriman kepada sebagian ajaran Rasul, dan tidak beriman kepada sebagian yang lainnya, maka dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya SAW. Ini semua sebagai bantahan kepada orang-orang yang mengaku dirinya terlepas daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Sebagian syariat mungkin mereka masih mengakui, namun sebagian syariat lain mengatakan sudah tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakannya. Maka ini adalah orang yang kufur kepada sebagian syariat Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada syariat yang lainnya, maka tetap dikatakan dia orang yang bukan mukmin, dia adalah orang yang kafir. Sebagaimana Allah berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din
wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidu baina dzalika sabila. Sesungguhnya orang yang kufur kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka ingin membedakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya. Mereka mengatakan kami beriman dengan sebagian para Rasul tersebut dan kami kufuri sebagian yang lainnya. Mereka menginginkan dari hal tersebut untuk mencari jalan tengah dari semuanya itu. Mereka mengatakan kita jadi orang yang moderat saja, jangan mengikuti semuanya itu sebagian saja. Ini moderat, ini adalah pertengahan ala hawa nafsu mereka. Mengikuti sebagian yang enak-enak saja, yang tidak enak mereka tidak mengikutinya. Jangan ekstrim kata mereka. Kita pertengahan saja, moderat saja. Kita mengikuti yang sesuai dengan hawa nafsu kita, yang tidak sesuai kita tinggal, yang sesuai dengan adat istiadat kita ambil, yang tidak sesuai dengan adat istiadat kita kita tinggal. Mereka beralasan kita yang tengah-tengah saja. Jangan ekstrim kata mereka. Yang penting kita muslim, yang penting kita beriman Muhammad adalah utusan Allah. Namun jangan diambil semuanya, kita ambil sebagainya saja. Ini apa kata Allah? Ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka adalah orang yang kafir secara sempurna. 100% mereka dikatakan kafir. Karena mereka meskipun beriman kepada sebagian, mereka dikatakan sebagai orang yang kufur kepada semuanya. Ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka adalah orang yang kafir secara haqqa, secara sebenarnya. Wa a'tadna lil kafirina azaban muhina. Mereka kami akan siapkan bagi orang kafir azab yang muhina, berat, orang-orang yang hanya beriman kepada sebagiannya saja. Yang enak-enak diambil, yang tidak melawan arus diambil. Yang melawan arus kata mereka, tidak usah kita ekstrim, enggak usah kita menjadi orang yang polos kata mereka. Contoh misalnya masalah jenggot dan sebagainya dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu, dari ajaran Islam. Mereka sangat benci kepada hal tersebut karena kata mereka tidak sesuai dengan adat istiadat, tidak sesuai dengan keindahan menurut akal mereka. Maka mereka kufur kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk memperolok sunnah Rasul SAW. Para anbiya, mereka memelihara jenggot mereka. Kalau tidak bisa, sering kita katakan, kalau tidak bisa istighfar, kalau tidak bisa tobat kepada Allah, jangan mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih banyak syariat yang belum kita laksanakan. Kita beristighfar kepada Allah, bukan malah mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan malah mengkufuri syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu wudu misalnya, beliau yukhallil yatahu, menyela-nyela jenggot beliau. Kalau ada orang yang mencela jenggot, berarti dia mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, kufur kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Maka berhati-hati, terutama para dai yang lisannya sangat jahat kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan orang yang kufur kepada sebagian syariat Nabi Muhammad SAW, Allah mengatakan ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka adalah orang yang kafir secara sempurna, secara sebenarnya. Maka kewajiban kita, kalau belum bisa melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW, banyak beristighfar, berusaha untuk melakukannya, jangan memperolok. Dan sudah kita sering sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya kalian saling memperolok? Jangan kalian minta maaf setelah kalian kufur, setelah kalian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperolok sunnah Rasul sallallahu, meskipun kelihatannya sepele, namun besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tahsabuna wa hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Kalian mengira itu suatu yang remeh, namun itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memperolok sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bisa memelihara jenggot, beristighfar. Jangan memperolok sunnah Rasulullah SAW. Jangan memperolok para anbiya. Jangan memperolok para sahabat. Kalau tidak bisa, sekali lagi banyak-banyak beristighfar. Jangan kufur kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, walladzina amanu billahi wa rusulihi walam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada para Rasul-Rasulnya, dan mereka tidak membedakan antara seorang pun dari mereka, maka mereka lah yang akan diberikan oleh Allah pahala, dan Allah maha mengampuni dan maha menyayangi.
Ini adalah ciri orang beriman dan ini adalah ciri orang kafir. Ciri wali Allah beriman kepada semua Rasulullah, beriman kepada semua syariat Allah, beriman kepada semua ajaran Nabi Muhammad SAW, tidak mengkufuri sama sekali dari syariat Nabi Muhammad SAW tersebut. Ini ciri wali Allah, dan sebelumnya adalah ciri-ciri wali asyaitan yang mereka mengkufuri sebagian syariat Rasulullah SAW. Wa minal imani bihi al-iman bi annahu al-wasitatu bainallahi wa khalqihi fi tablighi amri wa nahi. Di antara bentuk keimanan kepada Rasulullah SAW, yaitu beriman bahwasanya beliau adalah wasita, perantara antara Allah dengan makhluknya di dalam masalah apa? Di dalam menyampaikan wahyu Allah, di dalam menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah wasita, perantara antara Allah dengan makhluk, dengan manusia di dalam masalah menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala, larangan dan perintahnya. Wa wa'dihi wa wa'idihi, menyampaikan tentang janji Allah, menyampaikan tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala, wa halalihi wa haramihi, menyampaikan tentang mana yang dihalalkan oleh Allah, mana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebagai wasilah, perantara satu-satunya dari manusia ini. Maka dikatakan fal halal ma ahallahu Allah wa rasuluh. Yang dikatakan halal adalah yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Wal haram ma harramahu Allah wa rasuluh. Dan yang haram adalah yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wad-dinu ma syar'ahu Allah wa rasuluh. Agama adalah syariatnya Allah dan Rasulnya. Ya, tidak ada selain ini kecuali kebatilan. Fama ada pada haqq ila dhalal. Wajib kita meyakini pintu satu-satunya untuk sampai kepada syariat Allah, untuk sampai kepada surga Allah, keridhaan Allah, hanyalah pintunya Rasulullah SAW. Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya at-tariq wahid, jalan menuju kepada kebenaran, jalan menuju kepada Allah, kepada surga Allah, hanyalah satu. Beliau mengatakan hadza wa li hadza li anna at-tariq al-mutil ila Allah wahid. Oleh karena itulah jalan menuju kepada Allah itu hanya satu. Wa huwa ma ba'athallahu bi rusul wa anzala bi kutubah, yaitu apa yang dengannya Allah mengutus para rasulnya dan yang Allah turunkan ya kitab-kitabnya. Wala yasilu ilaihi ahadun illa min hadha at-tariq, kata beliau, ya tidak akan mungkin seorang pun bisa sampai kepada Allah kecuali lewat jalan yang satu ini, yaitu jalan Al-Qur'an, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau atannasu min kulli tariqin wastaftahu min kulli babin fatruku alim masduda wal abwabu alim mughlaq, seandainya manusia berusaha mencari jalan-jalan, mencari pintu-pintu, maka semuanya telah tertutup, semuanya telah terkunci, illa min hadha tariqil wahid, kecuali dari jalan yang satu, yaitu jalannya Rasulullah SAW. Fa innahu muttasil billah mursilun ilaih, karena itulah jalan yang sampai kepada Allah dan yang bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita jadikan pegangan ada Rasulullah SAW. Semua ada ucapannya hak, ya. Adapun yang menyelisih Rasulullah SAW pasti adalah yang batil. Wajib kita meyakini hal seperti itu. Terlebih lagi Islam telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika mentafsiri surat Al-Maidah ayat yang ketiga ini, beliau mengatakan hadi akbaru ni'amillah ala hadi ummah. Ini adalah sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada umat Islam ini. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum, yang mana Allah telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghaira dini, maka umat Islam tidak butuh lagi agama selain agama Islam. Wala ila nabiyyin ghairi nabiyyihim shalawatullahi wa salamuhu alaihi, dan umat Islam tidak membutuhkan nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada ja'ala Allah khataman nabi, oleh karena itulah Allah menjadikan beliau sebagai penutup para nabi. Wa ba'athahu ila jinni wal insi, dan Allah mengutus beliau kepada jin dan manusia. Fala halal illa ma ahalahu wa la haram illa ma haramahu wa la dina illa ma syar'ahu, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Maka tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak ada agama, dan tidak ada syariat, tidak ada akidah kecuali adalah akidahnya Rasul, adalah syariatnya Rasul, dan agamanya Rasul Muhammad SAW. Yang menyelisihi syariat Rasul, maka itu bukan dari Islam.
ya, apa yang menentang keharaman Rasul SAW, keharaman Rasul SAW, maka itu adalah sesuatu yang batil. Maka ukuran kita adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ala dilayatiku anil hawa in huwa illa wahyuha, yang beliau tidak berkata dari hawa nafsu beliau, namun itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap hal baru dalam agama yang menyelisih Rasul SAW, maka itu adalah jalan kesesatan yang sesat dan menyesatkan. Famani taqoda anna li ahadin minal awliya tariqan ila Allah min ghairi mutaba'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafirun min awliya syaitan. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, barang siapa meyakini ada seseorang, ya, atau barang siapa yang meyakini seseorang itu dianggap sebagai wali Allah yang dia memiliki jalan kepada Allah selain jalannya Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir dan dia termasuk wali-wali asyaitan. Ya, sekali lagi, tidak akan mungkin seorang menjadi wali Allah kecuali melewati syariat Nabi Muhammad SAW, kecuali mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia sebagai wali-wali syaitan. Dan kalau dia meyakini, ya, dengan keyakinannya dalam hati bahwa saya dibolehkan bagi dirinya atau bagi orang lain untuk mengikuti selain jalannya Nabi Muhammad SAW, maka dia akan kufur kepada Rasul Muhammad SAW, meskipun dia meyakini Rasul Muhammad adalah yang hak. Namun kalau dia meyakini, oh, masih ada wali-wali yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, ya, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan lebih dari itu, ya, mereka mengatakan diri mereka lebih baik daripada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi, banyak pintu-pintu kesesatan yang ada di atas muka bumi ini. Kalau ada orang mengaku sebagai nabi baru, nabi palsu misalnya, kaum muslimin berbondong-bondong untuk memerangi mereka. Ketika munculnya Ahmadiyah atau ketika merebaknya Muhammad Ahmadiyah yang meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi palsu misalnya, mereka tahu itu kebatilan. Namun setan memiliki cara yang lebih halus, yaitu menjadikan sebagai manusia sebagai wali-wali kata mereka yang lebih parah kekurangannya daripada mereka yang meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Bahayanya lebih daripada orang-orang Ahmadiyah yang meyakini wali-wali tersebut memiliki jalan selain jalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan lebih parah lagi, mereka mengatakan, ya, kalau kalian mengikuti Rasul SAW, kalian mengikuti orang yang telah mati. Namun kami, kata mereka, mengikuti Zat yang Maha Hidup. Yaitu yang sudah kita sampaikan kemarin, hajjasani qalbi ar-rabbi, hatiku menceritakan dari Rabbku, langsung dapat wasit dari Allah Subhanahu Wa Taala, kata mereka. Sehingga mereka pun membuat syariat baru, zikir-zikir baru, syariat baru selain syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau mereka meyakini mereka boleh keluar daripada syariat Nabi Muhammad, maka kata Syekhul Islam Taimiyah, mereka adalah kafir dan mereka adalah wali-wali asyaitan. Ya, bukan, dan mustahil mereka menjadi wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mereka menjadi wali Allah sedangkan mereka tidak mau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wa amma kalau Allah Taala al-khalqa wa razaqahu iyyahum wa ijabatahu li du'aihim wa hidayatuhu li qulubihim wa nasruhum ala a'daihim wa ghairu dhalik min jalbil manafi' wa daf'il madar fa hadza lillahi wahdahu yaf'aluhu bima yasha'u minal asbab la yadkhulu mithlu hadza fi wisatatir rusuli. Adapun ketika Allah menciptakan makhluk-makhluknya, Allah memberikan rezeki kepada mereka, Allah mengabulkan doa manusia, Allah memberikan hidayah kepada hati manusia, Allah menolong orang-orang yang beriman di atas musuh-musuh mereka, dan hal-hal yang termasuk mendatangkan manfaat ataupun mencegah mudharat, maka ini hanyalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penjelasan bahwasanya Rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, itu hanya perantara di dalam masalah menyampaikan syariat Allah. Wa ma'al rusul illal balaghul mubin. Tidaklah tugasnya para rasul kecuali menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Ini tugasnya mereka. Adapun masalah penciptaan alam semesta, adapun menandakan manfaat atau mudharat, ini hanya hak Allah yang tidak dicampuri oleh para rasul-rasulnya. Maka harus orang itu betul-betul paham kedudukan Rasul. Rasul hanya menyampaikan syariat Allah, bukan Rasul itu dikhususkan lebih daripada kedudukan beliau sebagai sebagai seorang nabi. Tidak dijadikan sebagai tolak bala, tidak dijadikan Rasul sebagai pelindung ketika musibah datang,
yaitu yang dijadikan tempat untuk beristighatsah. Ya Rasul adalah makhluk yang paling mulia, namun tetap beliau sebagai basar. Innama ana basarun mislukum, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Namun beliau diutus untuk menyampaikan risalah Allah. Adapun masalah penciptaan, masalah mendatangkan manfaat kepada rezeki, ini hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak boleh seorang muslim itu mengkultuskan Rasul lebih daripada kedudukan beliau sebagai ya sebagai seorang rasul tersebut. Walau balagha ar-rajul fi az-zuhdi wal ibadati wal ilmi ma balagha wa lam yu'min bima jaa bi Muhammad sallallahu falaisa bi mu'minin. Meskipun ada seseorang yang masya Allah kezuhudannya, ya, zuhud kata mereka adalah meninggalkan dunia. Ya, orang sufi itu memiliki keyakinan orang zuhud, ya, yang meninggalkan dunia. Kalau zuhud menurut ahli sunnah, ya, bedakan antara zuhud orang ahli sunnah dengan orang tasawuf. Kalau ahli sunnah mengatakan zuhud adalah, ya, pertengahan dalam menyikapi dunia. Mereka mengambil dunia untuk akhirat. Ya, ini namanya zuhud menurut ahli sunnah. Bukan berarti orang itu tidak boleh kaya, boleh kaya, namun kekayaannya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar di antara orang kaya, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, para sahabat yang jadi masuk surga, mereka sebagainya orang kaya. Namun kekayaan mereka untuk di jalan Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka zuhud. Artinya apa? Mengambil dunia untuk akhirat. Ini namanya zuhud menurut Al-Sunnah, menurut para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun zuhudnya orang sufi yaitu meninggalkan semua dunia, mengharamkan dunia untuk diri mereka. Ya. Bahkan mereka mengatakan man taraka dunya wa nisa fala budda minal karamati aw min zuhuril karamati. Barang siapa kata mereka yang meninggalkan dunia dan perempuan, ya, maka pasti akan didapatkan karamah. Ya, makanya mereka sebagiannya bah ya semedi, mereka bertapa ya di kubur-kubur keramat, di gua-gua, atau maupun mereka napak tilas dan sebagainya, ya, topang camping pakaiannya, meninggalkan semua dunia untuk mendapatkan apa? Karamah kata mereka. Ya, untuk mendapatkan sihir kata mereka, ya, untuk mendapatkan bantuan daripada asyaitan. Ini zuhud menurut orang sufi. Walau balagha ar-rajulu fi zuhdi wal ibadah wal ilmi ma balagha. Seandainya ada seorang yang masya Allah zuhudnya meninggalkan dunia, ya, tidak mau dunia sama sekali, dan dia fokuskan untuk ibadah dan dia juga berilmu, namun ilmu yang sesat, ya, walam yu'min bima jaa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falaisa bi mu'minin. Namun ketika dia tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan orang yang beriman, bukan sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Wala waliyallah, dia bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Kal ahbar wa ruhban min ulama'il yahud wa nasara wa ubadi, seperti keadaan para pendeta, para pastor-pastor dari ulama-ulama Yahudi atau ulama-ulama Nasara atau ahli ibadah mereka. Ya, mereka adalah manusia ya, seperti orang pastor atau biarawan, biarawati. Mereka meninggalkan dunia, tinggal di gereja untuk beribadah kata mereka. Namun, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Ghasiyah, wujuhu yawma idin qasiah, amiratun nasibah tasla narun hamiyah. Ya, wajah-wajah mereka kusut. Ya. Mereka lelah dan letih dalam beribadah. Amilatun nasibah, beramal, beribadah. Nasibah sampai lelah mereka beribadah. Namun apa balasan mereka? Taslana rahamiyah. Mereka masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kenapa? Karena tidak mengikuti ajaran para rasul. Percuma banyak ibadah, namun tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, al-iqtisadu bi sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Ya, bersederhana, bersedang-sedang dalam berpegang dengan sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam berbuat kebid'ahan. Karena tidak diterima oleh Subhanahu wa taala balasannya taslana wan hamiyah. Wallahu taala wa bi da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.